Hi guys, welcome back to our channel. Okay, so today kita orang nak review barang daripada Ubi, iaitu ST11 gaming headset yang merupakan headset RGB light. So headset ni dia sangatlah ringan and dia sangat sesuai untuk gamer, untuk yang orang kata yang suka main game lah. Sebab headset ni dia didatangi dengan satu colour, iaitu colour hitam yang macam mana yang kami ada sekarang ni. And then headset ni dia ada size speaker yang orang kata 500mm, yang orang kata gamer yang guna headset ni dia boleh dengar setiap pergerakan kaki, pergerakan tembakan. Lepas tu at the same time dia boleh komunikasi dengan orang macam kita main buka speaker kan. Kita akan dengar lah suara pemain lagi satu. Kita boleh komunikasi dengan satu team kita. And then headset ni dia ada microphone yang mana dia orang kata sangat fleksibel sebab dia boleh adjust mengikut kesesuaian diri sendiri. Ya, kalau nak apa tinggi mana semua tu ikut pada diri sendiri. And then headset ni dia ada kat belakang headset ni dia boleh adjust dia punya volume, orang kata suara dia kita boleh adjust ikutlah pada nak suara dia tinggi ataupun suara dia slow. Sebabnya headset ni dia ada hi-fi sound, iaitu intermediate frequency, high frequency, ultra high frequency. Untuk gamer ni orang kata dia tahu lah pasal frequency ni, macam yang tak berapa tahu ni macam yang kita yang tak main game sangat lah. And then headset ni dia ada noise reduction dekat mana bila siapa-siapa yang guna headset ni dia just macam dia berada dalam game tu. Sebabnya dia takkan dengar noise yang dekat luar tu. Kiranya macam dia takkan terganggu pun dengan noise-noise yang dekat luar. Kiranya macam kita duduk dalam alam game tu sendiri. And then macam korang imajinasi lah. And then berat headset ni iaitu 280 gram, di mana korang bila korang letak kat telinga korang takkan rasa tekanan sebab dia memang ringan gila lah orang kata. Sebab kan headset ni ada setengah headset dia orang kata yang berat dia agak berat lah. And then bila kita pakai dalam masa yang rasa lenguh, masa yang panjang kita akan rasa sakit dekat telinga. Tapi headset ni sepanjang kami pakai memang tak rasa sakit sangat sebab dia punya size untuk yang menutupi telinga kita ni memang ngam-ngam. And then headset ni dia kita boleh adjust dia punya ni. Nak macam size kepala masing-masing kan beza-beza. So korang boleh lah adjust benda ni. And then dia dilengkapi dengan 3 wire. And fungsi wire dia tu untuk apa tu? Satu microphone, untuk speaker and then satu lagi untuk RGB light. Okay, apa itu RGB light? RGB light itu di mana korang bila korang buka kan, korang akan dapat merasa suasana game dia. And then kalau korang main, korang berpeluh lah kan. Macam korang orang kata apa lah, berpeluh je lah. Lepas tu jangan risau sebab headset ni dia kalis dengan air, okay. So kita orang memang suggestkan untuk para pemain gamers kat sana untuk guna. Sebab headset ni dia boleh guna untuk PC, dia boleh guna untuk phone, dia boleh guna untuk Xbox, ataupun dia boleh guna untuk Switch lah. And then banyak lagi lah untuk siapa yang main PUBG, siapa yang main Mobile Legends, siapa yang main Free Fire. Tapi macam lah boleh guna. Headset ni bukannya untuk game saja tau. Macam korang ada presentation, korang boleh guna juga. Korang nak macam video call, korang nak dengar lebih jelas, korang pun boleh guna juga. Betul. Nak dengar muzik pun boleh. So memang dia banyak kegunaan dia lah yang korang boleh guna. Tak semestinya untuk game saja. So siapa-siapa yang nak dapatkan, korang boleh tekan link dekat description. Kita orang ada letak. Just tekan link tu. And then sebab harga dia, orang kata harga mampu milik, memang berpatutan gila. Iaitu bawah daripada RM50. So siapa-siapa yang nak dapatkan, just tekan dekat link description dekat bawah. So rasanya yang tu je kot video daripada kita orang. So thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.